Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak ibu para ikhwatal iman yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini datang lagi pertanyaan dari salah satu subscriber mungkin ya, yang pertanyaannya ini masih seputar rangkaian ibadah umroh atau ibadah haji. Jadi mohon betul-betul disimak pertanyaannya. Pak Ustadz, mohon pencerahannya, mohon bimbingannya, tahallul yang benar, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah itu seperti apa? Ya, karena saya dengar kabar waktu umroh katanya kalau gundul begini, kalau dipotong pendek seperti ini, gitu kan? Ini banyak sekali masalah ini yang kadang ada berbeda pendapat seperti itu. Baik, insya Allah melalui video singkat ini Bapak Ibu saya akan memperjelas lagi, walaupun sebetulnya sudah pernah saya buatkan videonya, bisa dicek di channel saya ini Bapak Ibu, itu ada apa ya, cara tahallul yang benar itu seperti apa, itu sudah saya buatkan, jadi bisa dicek dan insya Allah nanti juga saya tempel di kolom deskripsi. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengeceknya di situ, sudah pernah saya membahas panjang lebar dalilnya, ya kan, dalil tahallul, kemudian yang disunnahkan itu seperti apa. Namun apa salahnya kalau saya menjawab pertanyaan ini supaya nanti ilmunya semakin apa ya, semakin memperluas lagi ya, semakin mendalam lagi mengenai tahallul ini. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bicara masalah kalimat tahallul dulu. Kalimat tahallul itu secara bahasa Arab, jadi kalau diartikan secara bahasa Indonesia itu kan menggunting rambut. Seperti itu ya, ini gampangnya aja. Jadi menggunting rambut. Sedangkan secara makna, gitu loh Bapak Ibu sekalian, makna daripada tahallul ini artinya menghalalkan. Nah, menghalalkan sesuatu yang sebelumnya haram. Nah, setelah tahallul berarti baru halal lagi. Misalkan satu contoh, kita menggunting kuku haram, kemudian mencukur rambut kita haram, kemudian memakai minyak wangi haram, tapi setelah bertahallul itu menjadi halal kembali. Ini makna daripada tahallul. Sekali lagi saya ulangi, yang dimaksud dengan tahallul artinya menghalalkan sesuatu yang sebelumnya itu diharamkan oleh Allah. Saya rasa jelas ya. Ini mengenai makna daripada tahallul. Perlu saya sampaikan bahwa tahallul ini Bapak Ibu merupakan salah satu rukun. Ya, merupakan salah satu rukun baik dari rangkaian ibadah umroh ataupun ibadah haji. Jadi tidak sah umrohnya apabila ada rukun yang ditinggalkan. Nah, masih ingat rukun umroh kemarin sudah saya sebut berapa? 5, ya kan? Pertama niat ihram dari Miqat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul. Nah, kemudian yang kelima tertib. Nah, tahallul ini termasuk rukun, gitu loh Bu. Jadi walaupun misalkan Bapak Ibu sudah melakukan umroh, dari Madinah sudah berniat ihram umroh, kemudian melakukan tawaf dan sa'i, tapi tidak mencukur rambut, berarti itu masih punya tanggungan gitu loh, belum halal. Ya, belum halal lagi sesuatu yang diharamkan itu tadi, gitu loh. Ini supaya jelas lagi ya, penjabarannya seperti itu. Nah, sehingga tahallul ini termasuk rukun daripada ibadah umroh. Jadi kalau tahallul ini ditinggalkan, sekali lagi nggak sah umrohnya. Paham ya? Namun yang jadi pertanyaan di sini Bapak Ibu, itu tahallul itu cukup memendekkan rambut apa harus digundul? Jadi menurut pendapat Imam Syafi'i, memotong 3 helai rambut itu saja sebetulnya sudah cukup, sudah sah. Artinya yang sebelumnya itu haram, ketika sudah bertahalul itu sudah menjadi halal kembali. Tapi menurut pendapat yang lain, Bapak Ibu, afdalnya itu digundul. Ya, al-halquh, yaitu digundul. Nah, seperti itu. Kenapa Pak Ustadz? Karena rujukan dalilnya, nah ini hanya rujukan dalilnya ya, Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini mungkin pernah saya ceritakan juga, ketika melakukan ibadah umroh di tahun 6 Hijriah, pada tahun 6 Hijriah dengan sebagian para sahabat dari Madinah, di mana pada saat itu Baginda Rasulullah ada yang meriwayatkan membawa apa ya, sahabat kurang lebih 6.000 sahabat, ada yang mengatakan 12.000 sahabat, wallahu alam.
Tapi yang jelas sesampainya di Hudaybiyah, Rasulullah ditolak oleh orang-orang kafir Quraisy. Tidak dikasih izin masuk ke kota Mekah dengan beberapa alasan. Akhirnya apa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebagian para sahabat ini, Bapak Ibu, ini mungkin sudah saya ceritakan ya sejarahnya, tapi ini biar supaya lebih mantap lagi gitu loh rujukan dalilnya. Pada saat itu Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin kembali ke kota Madinah. Itu singkat ceritanya. Nah, namun sebelum Rasulullah meninggalkan kota Mekah, Rasulullah memerintahkan sebagian sahabat untuk bertahallul. Nah, seperti itu. Kemudian sahabat enggak ada yang mendengarkan karena tidak melakukan ibadah umrah. Padahal Rasulullah dengan sebagian sahabat sudah dari Madinah, sudah berniat ihram umrah, sudah membawa binatang ternak untuk disembelih di kota Mekah. Tapi belum melakukan tawaf, sa'i, dan tahallul itu belum dilakukan. Makanya sahabat ini agak cemas gitu loh, agak ragu gitu loh Bapak Ibu. Walaupun Rasulullah yang memerintahkan, wahai sahabatku, kalau bahasa kita ya, tahallullah kalian. Tapi ternyata sebagian sahabat enggak meresponnya, artinya enggak mendengarkan. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kemah, kemudian mengatakan kepada istrinya Ummu Salamah, "Wahai istriku Ummu Salamah, kenapa ya sahabat-sahabatku saat ini enggak mau mendengar ucapanku? Disuruh tahallul, disuruh mencukur, enggak mencukur." Kemudian istri beliau Ummu Salamah memberi pendapat, "Ya Rasulullah, suamiku, kalau bisa engkaulah yang pertama tahallul, insya Allah sebagian sahabat nanti mesti ikut." Seperti itu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu Bapak Ibu dicukur gundul, yang kemudian sebagian sahabat ikut seperti itu. Cuman sebagian sahabat di antara ribuan sahabat ini enggak semua digundul. Ada yang dipendekkan gitu kan. Ada yang hanya beberapa senti gitu Bapak Ibu. Namun pada saat itu muncullah pertanyaan, "Ya Rasulullah, rambutmu sudah dicukur bersih, sementara kami ini sebagian besar ini hanya dipendekkan. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah?" Pada saat itulah Rasulullah mengangkat tangannya Bapak Ibu sambil mengucapkan berdoa, "Allahumma ufir lil muhallikin." Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang dikundul, ya, orang yang dicukur botak. Jadi sebagian sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kepada sahabat-sahabat yang lain yang hanya dipendekkan ini ya Rasulullah?" Tetap Rasulullah berdoa, "Allahumma ufir lil muhallikin." Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang dikundul atau yang dicukur botak. Nah, dari situlah Bapak Ibu sekalian, banyak sebagian sahabat mendatangi Rasulullah. "Ya Rasulullah, bagaimana dengan kami?" gitu loh. Akhirnya Rasulullah berdoa lagi, "Allahumma ufir lil muhallikin wal muqassirin." Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang digundul dan yang dipendekkan. Artinya apa? Orang yang digundul, Bapak Ibu, mohon diperhatikan, itu mendapat doa dari Rasulullah 3 kali. Jadi afdolnya, walaupun pendapat Imam Syafi'i ini boleh 3 helai rambut dan sah, afdolnya itu digundul. Seperti itu ya, karena mendapat doa dari Rasulullah 3 kali. Sementara yang dipendekkan cuma 1 kali. Allahumma ufir lil muhallikin, Allahumma ufir lil muhallikin, kata baginda Rasulullah, Allahumma ufir lil muhallikin wal muqassirin, dan orang yang dipendekkan. Tapi biasanya kalau untuk di Bukit Marwah, setelah melakukan ibadah sa'i kan gak mungkin langsung digundul, karena gak ada orang yang motong rambut di situ gitu loh. Gak ada seperti barbershop, tempat halak kata orang sana, itu enggak ada, adanya di luar. Lalu bagaimana caranya Pak Ustaz? Ya kalau seumpama memang Bapak Ibu ingin menggugurkan 3 helai rambut di sana sesuai tuntunan pendapat Imam Syafi'i, itu boleh saja. Nanti di luar baru dicukur botak, seperti itu. Itu afdalnya seperti itu. Atau mungkin kalau memang Bapak, ini khusus yang Bapak-bapak dulu nih, kalau memungkinkan jangan sampai melanggar larangan dulu setelah melakukan sa'i, karena sebelum melakukan tahallul itu kan masih terikat dengan larangan gitu loh. Kalau mau sabar dari tempat sa'i keluar, itu biasanya ada di tower zam-zam di dekat toilet nomor 3, itu di sebelah kanan di basement, itu banyak di sana. Malahan kadang sekarang udah banyak nih pegawai-pegawainya atau karyawannya itu yang kadang nunggu orang yang selesai melakukan ibadah sa'i. Botak, 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 seperti itu.
itu biasanya cuma 5 rial. Tapi saya pernah temukan di beberapa riwayat Bapak Ibu, seperti misalkan hadis Abu Daud. Jadi di situ diriwayatkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam usai melakukan ibadah haji yang dikenal dengan Hajjatul Wada, selesai melakukan Jumratul Aqabah di Mina, Rasulullah memerintahkan sebagian sahabat untuk memotong rambut beliau. Yang pertama yumna, kemudian yusra, yang pertama kanan, ya kan, yamin, kemudian yasar. Nah, itu yang riwayat dari Abu Daud. Kemudian setelah dipotong rambutnya disuruh pegang ke Abu Talha, seperti itu. Ini juga ada rujukan dalilnya seperti itu. Sehingga kadang banyak kita temukan di Bukit Marwah itu usai melakukan ibadah sa'i, ini khusus bagi yang laki-laki ya. Biasanya orang-orang luar, orang India, orang manapun, orang Mesir. Kan kadang dari beberapa sisi gitu kan, kanan, kiri, atas, belakang, gak apa-apa, gak usah ditegur. Seperti itu sah-sah saja hukumnya. Tapi kalau panjenengan pengen afdal, ya itu tadi Bapak Ibu, ya, yaitu di gundul, ini khusus yang laki-laki. Sehingga kenapa saya menganjurkan khusus bagi bapak-bapaknya ketika melakukan ibadah umroh lebih afdal itu di gundul, karena pada hari kiamat nanti rambut kita yang digugurkan di tanah haram Mekah Al-Mukarramah akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus akan menjadi nur, cahaya di pada hari kiamat nanti. Ini sesuai dengan sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Likulli man khalaqa ra'sahu, barang siapa yang memotong rambutnya, ya rambut kepalanya, likulli sya'rati saqatat nurun yaumal qiyamah, maka dia nanti akan menjadi nur pada hari kiamat, akan menjadi cahaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perlu saya sampaikan lagi, kalau bisa, karena kadang banyak juga di antara jemaah umroh yang enggak pede gitu kan, karena penampilannya botak, karena penampilannya gundul pas pulang dari Mekah. Kadang ada yang enggak pede, hanya dipendekkan beberapa senti. Afdolnya, walaupun dipotong pendek itu boleh, afdolnya itu digundul. Saya rasa paham ya sampai di sini Bapak Ibu. Nah, sekarang saya bahas untuk perempuan. Jadi kalau memotong rambut atau tahalul khusus yang ibu-ibu itu agak lebih banyak. Nah, prakteknya begini. Misalkan ada yang berangkat suami istri, ya kan? Ada yang berangkat suami istri, itu bapaknya minta tolong dulu sama siapa? Kalau menemukan orang lain yang bisa dimintai tolong, boleh ya dipotongin sama orang lain. Tapi kalau enggak menemukan orang lain atau pas lagi padat, boleh potong sendiri. Truk, kemudian buang ke tempat yang sudah disediakan, ya tong sampah seperti itu Bapak Ibu. Kemudian rambut istrinya, nah caranya buka dari bawah dulu, seret, buka dari bawah, kemudian potong dari bawah seperti itu Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana hukumnya seumpama motong sendiri gitu kan, ibu-ibu misalkan motong sendiri, nggak apa-apa, sah. Misalkan saya nggak punya suami Ustaz, nggak bawa suami, potong sendiri langsung boleh. Rujukan dalilnya apa Pak Ustaz? Ya itu tadi udah saya sampaikan. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Hudaybiyah, ketika menyuruh sahabat untuk bertahalul, nggak mau bertahalul. Lalu Rasulullah masuk ke dalam kemahnya mengatakan kepada Ummu Salamah, ya Rasulullah, engkaulah lebih awal bertahalul, insya Allah sebagian sahabat pasti ikut. Seperti itu. Akhirnya Rasulullah digundul sendiri, dibotak sendiri. Itu rujukan dalil yang kuat. Boleh dan sah hukumnya. Nah, sekedar saran dari saya, kalau bisa Bapak Ibu sebelum berangkat umroh, sebelum berangkat haji, beli gunting kecil, tapi jangan ditaruh di tas kabin. Ini juga mungkin sudah pernah saya buatkan videonya ya, bagaimana apa saja hal-hal yang dilarang di tas kabin. Jadi naruhnya di mana? Di koper besar. Jadi misalkan ada yang berangkat suami istri, cukup suaminya bawa satu aja, taruh di tas koper. Paham ya? Kemudian jangan ditaruh di mana? Di tas kabin, karena kalau di tas kabin itu mesti masuk X-ray ya, tempat pengecekan barang. Biasanya yang sejenis logam, sejenis besi seperti itu mesti dibuang. Ditaruh, disimpan di situ. Nah, biar nggak ada resiko, taruh di dalam koper. Dan sebelum video ini saya akhiri, ini sekedar saran khusus bapak-bapaknya, kalau memang ditakdirkan nanti oleh Allah bisa melakukan ibadah umroh atau ibadah haji, khusus yang bapak-bapak, saya sarankan untuk digundul, dicukur botak.
Kenapa? Karena yaitu tadi rujukan dalilnya, setiap satu helai rambut akan menjadi saksi di hadapan Allah sekaligus menjadi cahaya, menjadi nur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, secara filosofi begini ya, jadi setiap rambut kita yang digugurkan di sana itu seakan-akan apa ya, sebagai pembersih, membersihkan dosa-dosa kita. Nah, seperti itu, menggugurkan dosa-dosa kita, karena setiap satu helai rambut, satu dosa diampuni oleh Allah. Lalu kalau kita gondrong, berapa jumlah rambut kita? Sesuai dengan jumlah rambut kita, ya insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, ini mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu untuk Bapak Ibu. Kalau bisa khusus yang Bapak-Bapak, itu digundul atau dicukur botak. Tapi khusus Ibu-Ibu, cukup diperbanyak aja. Kadang ibu-ibu itu kan sayang juga sama rambutnya, sedikit-sedikit gitu kan. Tapi alangkah baiknya kalau banyak gitu kan, alangkah baiknya. Karena semakin banyak rambut kita digugurkan di sana, ya kan, dicukur di situ, di tanah haram, semakin banyak pula dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, sedikit atau sekelumit, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinash shiratal mustaqim wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.